Alhamdulillah si teteh iya karaos karaos iya hamil hamil di mobil lahiran lahiran di mobil karaos nembe diupayakan ini bawa bis cepat mau ke luar Cileunyi mau dibawa dulu ke rumah sakit. Alhamdulillah antos barojol. Alhamdulillah antos barojol. Itu sempat. Pak, iya, Pak. Sakedap deui, Pak. MC siap juga atanya. Minta tolong pirimin. Gus. Stop. Stop. Ibunya di mana? Meta. Oh iya. Ibunya. Ada apa? Ini kan ada. Eta, terus saya Eta. Inilah video amatir milik warga yang mengabadikan detik-detik penumpang bus melahirkan di perjalanan. Ibu asal Garut, Jawa Barat yang belum diketahui identitasnya itu tiba-tiba merasakan mulas lalu melahirkan bayi di tol Padalenyi. Sontak seluruh penumpang kaget hingga Doni Agung selaku kondektur bus mengambil inisiatif menyarankan Asep Rahmat sopir agar keluar tol untuk menyelamatkan ibu dan bayi ke rumah sakit. Insiden melahirkan dalam bus Prima Jasa jurusan Terminal Garut Lebak Bulus ini membuat panik seluruh penumpang. Meski campur panik, sopir bus berhasil keluar tol Cileunyi dan tancap gas menuju rumah sakit terdekat. Ibu-ibu dan anaknya pun akhirnya selamat hingga ditangani tim medis rumah sakit di Cileunyi. Pihak perusahaan bus yang bersangkutan menyebut bahwa kondektur dan sopirnya itu sudah melakukan tindakan tepat dengan keluar tol dan membawa penumpang yang melahirkan ke rumah sakit. Pasalnya, sesuai SOP angkutan darat, keselamatan penumpang yang diutamakan. Betul sekali bahwa alhamdulillah bis kami menangani keselamatan penumpang yang melahirkan di bis di lokasi di tol yaitu di Padalarang dan alhamdulillah langsung diambil atau mengambil tindakan langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat yaitu di wilayah Cileunyi di RMC. Itu Pak kejadiannya kemarin. Kejadiannya kemarin tanggal 1 Agustus tahun 2024 di jam kisaran jam 12 siang. Pak, kalau secara SOP memang keselamatan penumpang diutamakan gitu Pak? Betul sekali, karena kita punya excellent service yaitu siap melayani penumpang untuk angkutan darat ini. Pak, memang si ibu dan bayi ini yang melahirkan di bus diantarkan sampai ke rumah sakit, betul? Sampai ke rumah sakit. Gitu. Langsung penanganan pertama itu, Pak. Jadi selamat dulunya, Pak? Alhamdulillah, selamat. Kalau identitas informasinya orang Garut? Yang kalau si identitas ibu dan... memang informasinya orang Garut. Asli orang Garut Copong. Oh, gitu. Tapi saya tidak melihat identitasnya jelas. Gitu. Oh. Karena memang ya situasinya kan di bis. Nah, apa namanya dan agak sedikit panik mungkin panik ini, lah gitu di dalam betul gitu. Panik. Insiden menegangkan ini terjadi pada Kamis 1 Agustus 2024 siang, di mana ibu yang melahirkan di dalam bus tersebut merupakan penumpang yang naik dari Terminal Lebak Bulus tujuan Garut. Ia juga tak sendirian, sang ibu ditemani sang suami, namun tak menyangka bahwa istrinya akan melahirkan di dalam bus.